perkongsian berkenaan dengan jus tembikai di stesen nombor 2. Sekarang ni kita di stesen nombor 3. Nampak tak kawan saya di sana tu? Okey ke? Okey. Lepas ni kalau anda semua pergi ke kedai, okay, boleh request jus tembikai campur nangka, campur what, apa tu? Pineapple, nenas. Sebab tiga-tiga rasa tu memang padu tapi jangan letak gula. Authentic rasa dia. Okey. Dan seterusnya kita nak perkenalkan Puan Masita Diaudin daripada warung Cik Amar. Apa khabar? Okey, sebelum kita nak bincang ataupun kongsikan dengan lebih banyak lagi, saya nak bacakan satu komen daripada Kak Bit. Betul kerabu tembikai dari orang Kedah. Arwah tok ajak makan tembikai yang isi merah tu picit-picit dengan sambal belacan, makan dengan nasi. Kalau tak ada selera makan picit-picit tembikai dengan sambal belacan ni, berselera makan nasi. Yang kulit putih tu pula buat kerabu makan dengan nasi juga sedap sangat. Orang tua-tua dulu kreatif. Setuju ke Kak Mas? Betul sangat. Tadi kita cakap kita baru pertama kali dengar nasi kerabu tembikai ni. Maksudnya memang dari dulu dah ada. Okay. Cuma dia mungkin satu menu yang rare. Sebab biasanya kita kalau tembikai ni kita sinonim dengan rasa-rasa manis, sejetan. Yang tak ada yang bukan menu savory. Okey, tapi kalau kita lihat dekat depan ni kan, memang boleh tembikai merah. Adakah untuk buat kerabu mangga pula? Kerabu tembikai ni memang guna tembikai merah je? Buat tembikai, kita boleh guna dua bahagian tembikai. Okay. Kita boleh gunakan yang bahagian merah isinya. Dan juga ini adalah bahagian kulitnya, yang putih tu. Boleh makan juga? Boleh makan. Jangan dibuang. Okay, cara potong dia memang macam tu ke, Puan Mas? Mengikut kreativiti masing-masing. Kan? Kalau isi merah ni, ada orang dia suka ceduk bagi hancur. Bagi hancur untuk orang tawar kata kan. Okay, tapi saya suka buku potong-potong nampak. Elok sikit. Okay, hari ini Puan Mas tak payah buat apa-apa. Hari ini Yana tolong Puan Mas. Oh, nak buli Yana lah hari ni. Bukan. Yana dia suka. Dia suka makan. Dia macam ni. Suara Kak Mas, tangan saya yang betul, buat. Betul. Kak Mas macam ni lah. Alright. Okey, pertamanya. Kita akan buat kerabu tembikai merah dulu. Okey, masukkan. Okey, masukkan tembikai. Bau lah awak. Patutlah saya sayang. Semua pun boleh. Semualah boleh. Ini untuk berapa ramai, untuk berapa orang makan ni, Puan Mas? Tak ada. Ini lain, Yana. Oh, belum. Sabar. Dia walaupun nama dia kerabu tapi dia ada dua versi berbeza. Faham? Okey, untuk yang ni simple je. Dia punya power dia datang daripada air belacan. Semua ke macam mana? Itu separuh je. Kau sangat tu. Okey. Air belacan. Ayam belacan. Ini guna belacan mana ni? Ini belacan Utara lah. Belacan ni belacan Melaka. Sedap. Belacan Melaka. Dah. Okey, lepas tu kita masukkan air asam. Air asam. Separuh saja. Sikit je. Sebab ada orang tak buang langsung. Tapi saya suka dia lebih masam-masam sikit. Sebab buat tembikai tu dah manis. Betul. Okay. Lepas tu kita masukkan cabai. Okey. Awak nak pedas ke tak pedas? Sikit je. Nak pedas? Mana boleh kerabu? Yana dia makan pedas. Kerabu dia kena pedas. Kalau tak suka pedas, kurangkan sikit lah. Dan bawang merah. Okey, saya suka bawang. So, saya akan letak banyak sikit. Tak banyak sikit bawang. Okey. Dan kita perasakan dengan garam sahaja. Ini macam garam apa ni? Ini garam bukit. Garam bukit. Okey. Jangan banyak itu masak. Jadinya kalau tembikai itu, Puan Mas, kalau ada lebih mungkin kita tak habis, kita boleh buat kerabu tembikai. Ya. Sebenarnya. Dan ini saja bahan-bahan dia mudah. Ini sebenarnya kalau buat kerabu, mak saya ajar kena guna tangan. Betul tak, Kak Mas? Kita pakai glove kan? Bismillah. Saya ni memang peminat kerabu. Jadi macam-macam jenis kerabu memang saya sangat-sangat suka. Jadi bila hari ni kita ada kerabu tembikai, mungkin lepas ni saya boleh cuba resepi dan menu ni. Okey, kita dah sediakan bekas je, Puan Mas. Ada. Kita masuk balik kat sini. Masuk balik ke situ kan? Masuk balik kat sini. Okey, ni guna memang tak payah letak ke macam mana? Sebab kita tembikai dah manis. Kita pakai manis original. Jangan banyak-banyak gula. Betul. Jaga kesihatanlah. Saya teringat juga.
saya nak kongsikan juga sambil-sambil Yana ni, kalau di sebelah pantai timur, kalau kita makan dengan timun kan, mereka ambil tembikai tu sebagai ulam, makan dengan nasi. Okey. Sama jugalah dengan ni. Maknanya boleh makan dengan nasi begitu saja. Kalau ini kalau siapa-siapa macam orang tua dulu kan dah tak open selera nak makan ayam, daging, dia orang lebih suka makan dengan buah-buahan kan. Jadi kalau makan dengan tembikai ni akan lebih menambah selera. Okey, kalau macam tu apa gunanya lagi Puan Mas? Maksudnya ulam, apa ulam pula? Gu dia, kawan dia. Kawan dia kat situ lah. Mana kawan dia? Ni dia. Kawan dia dah tunggu dah. Okay. Ada ikan goreng bawal. Ikan goreng. Lepas tu nasi panas-panas pastinya. Dan juga kerabu lama. Kalau nak diet, makan kerabu ni je lah. Yang ini sedap macam ni, ya Allah. Orang tahu kata ratah saja. Ratah je, api ratah je. Okey, sekarang ni Puan Mas kena jadi kena juri. Rasa berapa markah? Nak pergi Okey, boleh. Itu dia. Okey. Wow. Oh, kau boleh bagi makan kerabu ini. Ini kerabu tembikai menangis. Dia kalau nak ada macam tu dia kejam. Wah, sampai ke sini. Gura-gura-gura-gura. Silakan. Okey. Saya rasa macam kurang masam sikit sebab saya suka kalau kerabu tu dia rasa-rasa. Puan Mas kena rasa dulu. Okey, saya rasa ya. Jangan guna sudu. Sama tak? Sama tak? Okey. Saya rasa sikit ya. Saya pula rasa yang Puan Mas buat. Saya balik dululah. Oh, manis. Okey. Okey, yang ni? Oh, ni matang sikit. Oh, saya suka masam. Oh, dia lah alasan kan? Kena saya tambah tadi. Oh. Masam dan pedas. Okey. Dia memang suka pedas. Okey. Okey, jadinya mulus. Yang ni memang tak gula? Tak ada. Dia sebab bila kita biarkan lama, lama sikit kan ada garam, jadi air daripada buah tu kan keluar. Okey. So, kan manis dia kan keluar. Maknanya, tips dia kalau nak buat kerabu tembikai ni adalah jangan bila dah siap tu terus makan. Okey. Sebab masa saya punya ni, dia tak manis sangat. Okey, biarkan dulu. Jadi kena biar dia macam mesra sekejap. Kalau kita simpan dalam chiller sekejap, bagi dia sejuk-sejuk, bawa makan, lagi sedap. Macam nak buat jelatah jugalah kan. Betul-betul. Okey, Puan Mas, kalau mungkin penonton nak dapatkan banyak lagi tips, nak cuba menu-menu makan kanan daripada Puan Mas, di mana nak mereka dapatkan? Okey, siapa-siapa yang berada di sekitar Setia Alam atau yang mampir ke Setia Alam, bolehlah sumbang ke restoran kami, restoran Cik Amah atau warung Cik Amah berada di Lotus Setia Alam dan juga di Jalan Setia Murni Setia Alam. Wah, okay. Tadi Cik Amah sebut mampir. Orang Indonesia kah? Biasalah. Ramai apa? Customer. Okey, baik. Dengan orang Indonesia kan. Jadi kita pun tahu juga. Okey, kita nak banyak lagi perkongsian berkenaan dengan tembikai. Tapi sebelum tu kita nak bawakan kompilasi TikTok berkenaan dengan tembikai terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Apa rasa saya punya?